Allah Rabbi wa bayati. Disampaikan muka surat selepas satu. Tajuknya keingkaran golongan musyrik. Keingkaran golongan musyrik. Musyrik adalah mereka yang melakukan syirik kepada Allah. Maksud di sini mereka tidak tolak Allah. Musyrik ini mereka tak tolak Allah. Allah mereka terima. Waktu yang sama, yang lain pun mereka terima. Itu maksudnya musyrik. Orang yang mempersekutukan Allah. Boleh tak boleh macam tu? Tak boleh. Bila dah tak boleh, tentunya tak boleh. Yang penting apa dia? Allah semata-mata. Kan? Allah semata-mata. Jadi mereka ni adalah golongan yang sesat. Musyrik adalah golongan yang sesat. Baik. Dia tajuknya, iaitu mereka ni golongan yang engkar. Orang-orang musyrik tetap saja mengingkari hal ini. Hal apa tu? Hal penyembahan hanya kepada Allah semata-mata. Mereka ingkar. Kau tak boleh terima. Kata pasal apa? Betul ke macam tu? Mereka petikai. Betul ke macam tu? Dia kita direct dengan Allah Ta'ala tu. Tanpa perantaraan. Kami duk rasa macam tu tak betul. Sangkaan mereka yang betul daripada mau ada antara mereka dengan Allah itu sesuatu. Ya. Kena ada sesuatu. Nak minta apa ke Allah? Minta kepada Allah. Apa tak tolak Allah tu? Nak minta ke Allah. Nak minta apa? Nak minta makanan. Dia ada yang mereka reka, yang mereka faham, yang mereka buat. Tuhan kerja dia untuk tolong sampaikan kepada Allah minta makanan. Hujan, dia ada tokoh dia nama hujan. Ada macam tu. Jadi memang tak betul. Ini namanya mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Dia ada siapa kita nak direct kepada Allah Ta'ala tu. Nampak? Punya bodoh. Siapa kita nak direct kepada Allah Ta'ala tu? Kita tak mampu macam tu. Mau ada yang mampu, apa kat situ dah terpangkap lah. Mampu apa tu? Dia tu siapa? Hampa buat. Daripada dia tak ada, jadi ada. Kerana hampa buat dia. Ambil pokok, pahat-pahat, hampa aku suka nak buat. Bentuk macam mana? Apa warna apa Tuhan ni? Ambil batu, pahat-pahat jadi tokoh dia lah. Daripada-daripada ni, yang ni, yang daripada batu ini, daripada plastik, yang ni daripada kot lah macam tu. Mereka ni lah mampu, nampak? Di mana otak dia, Pak? Mampu apa? Ketui kayu, batu, plastik ke apa kan? Mampu apa? Nak boleh nak pergi minta ke Allah. Suatu yang mereka jadikan perantaran itu tidak boleh memberi manfaat, tidak boleh memberi mudarat pun. Tentu je keadaan dia. Kerana itu mereka disebut sebagai golongan jahiliyah. Jahil ni bahasa Arab, bahasa Melayu kata bodoh. Bodoh berarti kat situ, iaitu mereka salah sudut penyembahan kepada Allah. Salah bukan kata bodoh ni tak reti bab makan minum. Bukan macam tu. Mereka pandai bab makan minum, bab nak kawinkan pokok dengan pokok. Macam mana nak bagi buah besar. Rendah kan? Pokok tu rendah kan? Tapi buah tu banyak. Sampai mencecah tanah. Tak tinggi mana pun. Tinggi bawah aku ya. Buah memang tak dia nak kira. Mampai macam tu. Contoh kan? Ayah ni kepakaran apa? Pandai bukan kata bodoh. Semua serba sendiri. Tapi nak kata mereka ni bodoh kenapa? Kerana salah di sudut penyembahan. Nak kata yang ni berkuasa, kuasa apa? Mana kuasa dia? Apa yang buat dia? Tuhan-Tuhan yang disembah bersama dengan Allah Ta'ala, bukan kata selain Allah. Bersama dengan Allah, yang ni pun dia anggap sebagai Tuhan dia. Jadi sebab itu ketika sebelum Mekah jatuh ke tangan orang Islam,
sebelum Fathu Makkah. Pembebasan Fathu tu buka, maksudnya pembebasan kota Makkah. Jadi sebelum itu Kaabah depa mai, yang kata masyarakat jahiliah ni depa mai depa tawaf. Ah sekali ambil berkat 360 berhala keliling Kaabah tu. Jadi Nabi tak sanggup tengok. Nabi kerahkan sahabat hangpa pi buang semua berhala tu. Buang, jangan mengada, biar Kaabah semata-mata. Baik. Mereka masih mengambil Tuhan untuk dipuja, disembah, dipohon segala hajat selain Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Ayatnya apa maksudnya? Maksudnya dekat Allah Ta'ala aku minta. Mereka puja Allah, mereka sembah Allah, mereka pohon kepada Allah Ta'ala juga. Tapi ada yang lain-lain kan, yang turut mereka buat macam tu. Mereka buat macam tu juga. Inilah keingkaran golongan musyrik. Mereka menyembah, meminta bantuan dan pertolongan kepada Tuhan-Tuhan itu dengan sengaja menyekutukan Allah. Bukan kata mereka ni tanpa sedar, kan kata mereka ni tak sedar. Memang sedar, memang waras. Tak ada siapa pukul dia bang, tak ada siapa yang ugut mau sembah kalau tidak dah. Dengan rela, dengan redha mereka mempersekutukan Allah Ta'ala. Pengambilan Tuhan-Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ini telah dibatalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan dua jawapan. Apa maksudnya? Maksudnya betul tak betul cara mereka ni? Tak betul. Apa kita nak jawab dekat mereka ni? Kalau kita nak kata apa buat ni tak betul, kalau kita nak jawab, kita tengok di sini. Yang pertama, Tuhan-Tuhan yang diambil itu tidak mempunyai keistimewaan uluhiyah sedikit pun. Dia tak layak sebagai zat untuk disembah. Zat yang kita nak sembah itu mestilah dia ini sempurna, berkuasa, mutlak kuasanya. Adapun yang disembah selain Allah Ta'ala itu, atas sambil-sambil mereka sembah Allah, ada juga Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah. Apa istimewanya? Bukan dia jadi sendiri dia. Dia ada asal usulnya, dia ada pendahuluannya. Ya Allah Ta'ala ini, dia tidak ada pendahuluan, dia tidak ada pengakhiran Allah ni. Bahkan Tuhan-Tuhan yang disembah itu, kalau rasa hampa tak suka ke dia, hampa boleh kepa dia, boleh patahkannya, boleh pecahkannya. Istimewa pun kan, kesana kesini pun hampa yang usung. Istimewa ke mana? Itu jawapan yang pertama. Kalau kita nak menjawab ke mereka ni, kita tanya dia, Maisat Angkenai pun kata, tuan ni siapa? Saya panggil tuan, sebut nama kita dulu. Kawan-kawan tu panggil, sebut-sebut. Lohan ke? Araju kan? Hantar mana? Dah hantar saya terkejut nama aku. Ambo tak tahu pula aku ni siapa. Kita kawan sekali sekolah lah. Apa harap? Kita macam ni aku kerja dua besong berhala. Contoh, ayat contoh kan. Okay, pasal kita kawan ni dulu tak apalah, kecil ambil ikut ayah hang. Lah kita dah tua dah, ramai dah bayar kita yang dah tak ada. Kalau kita ambil gambar, hang simpan lah gambar sekolah dah jahat dulu. Yang kita duduk beratur, hang duduk aku berdiri. Hang pasal tak? Tak pasal lah, hang mana satu masa dulu kan. Tapi ada aku simpan, hang tengok. Hang balik, ambil balik. Hang buka kan, pangkah mana yang dah tak ada. Pangkah yang dah meninggal. Pangkah macam cerita korang ni kan, pangkah. Jumpa lepas minggu, aku pangkah tinggal kita berdua. Kebetulan tu, cerita kebetulan. Habis tu kebetulan tu kan. Dia jadi betul tu, tak ada lah, tinggal kita berdua. Bila lagi nak masuk Islam, kita bagi ayat tu. Kau sebab apa? Aku dah rasa macam ni.
kalau boleh macam tu lah. Kadang-kadang dia kenal, dia ingat, dia kawan lagi daripada sekolah rendah sampai telah kawan, tapi bab ni tak berani. Tak apalah, biarlah dia, dia kita betul. Allah Ta'ala kata apa? La ikrah fid din, tak boleh paksa mereka. Kita kan nak paksa, sembang sembang sembang, ha, begitu. Kenapa begitu? Hikmah kita ni, berhikmahnya kita dengan cara yang bijaksana kita mengolahkan ayat. Dia kata macam aku nak kena ikut, ha? Rasa betul aku ni salah, ha, begitu. Sebab nak bagi hidayah ke kita, Allah yang nak bagi hidayah, ha? Walaupun kat satu orang yang kita sayang dengan dia, kita rapat dengan dia sekalipun, tak mampu kita nak bagi hidayah. Apatah lagi yang renggang, yang bukan, yang bukan sama dengan kita agama, lagilah. Tapi apabila cara yang Allah Ta'ala pesan kat kita dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kita guna cara itu, kita pun ngaji dulu, kuliah dakwah kita mengaji dulu, cara kita nak tarik golongan-golongan tertentu ini, tiba-tiba berkat ikhtiar usaha kita, Allah pun beri hidayah ke dia. Dia kata macam mana, aku kem dekat pun tak beli lagi, tak apa, tak apa, pergi rumah aku, pergi rumah aku. Dia kata apa? Dia kata 30 tahun kem dekat punya aku duduk simpan. Dia kahwin dulu, kan? Masa kahwin kat tempat dia, kat tempat dia, bila kahwin kita pergi ziarah rumah adik-beradik ni, adik-beradik akan bagi kem dekat sengah tempat dia jamu je. Pengantin mai siap, Maggi, Maggi, sambut pengantin baru, Maggi. Siapa mak mai? Pengantin baru, cekendi, cekendi. Siap kat pengantin tu, Sarawak pula, Sarawak, Bengkang dan sebagainya. Makan tadi dah kenyang, kenyang. Kami pun nak dok sah, kami pun ngantuk, kami nak kailullah. Bila perambat ngantin pun ada, tak tahulah belah mana, kita pun tak tahu kan, mungkin saya reka. Tapi ada tempat dekat pengantin nak balik, yang pengantin perempuan kain batik selai, yang lelaki pula kain pelikat. Bagi banyak tak larat nak pakai. Kalau tak lama ngejang, ngejang pula ada ulang kata ustaz, ni sumbangan yang ni pula daripada kami lah, pakat-pakat kau kata nak bagi kain pelikat kat ustaz. Lebih kurang lah contoh macam saya, lalu saya nak bang kain pelikat saya pun banyak, belah Kelantan dia buat macam tu, belah Kelantan. Dah apa ustaz, tahun nombor orang saya kahwin dengan Kelantan pun tak bagi, nasib mana tu cerita dah. Baik, tak apa lah, itu masing-masing tempat kan. Itu saya nak cerita begitu. Tadi kawan kata, saya nak masuk Islam macam mana ni, saya pergi berdekat tak ada. Itu tak ada masalah, tunggu sah, aku pergi ambil kat rumah tak jauh, ambil lagi. Yang penting kita nak dia masuk Islam, kan? Tapi kita kena ikhtiar, kita kena usaha, baru Allah Ta'ala membantu kita. Sebab hidayah di sisi Allah, bukan kita. Jadi sebab itu kita tak perlu marah, tak perlu kita sedih. Allah Ta'ala sentiasa turunkan dia Quran, melegakan hati Nabi dia, kan? Kamu, kerja kamu berdakwah sahaja, kerja aku memberi hidayah.